Perbicaraan membabitkan pendakwa terkenal Ebit Lieu berkaitan pertuduhan gangguan seksual di Mahkamah Magistrate di sini memasuki hari kedua hari ini. Ebit Lieu atau nama sebenarnya Ebit Irwan Ibrahim 37 tiba di perkarangan mahkamah kira-kira 10.15 pagi dengan menaiki kendaraan pacuan 4 roda Toyota Land Cruiser warna hitam selain diiringi beberapa kendaraan lain. Perbicaraan hari pertama semalam membabitkan seorang saksi pertama pendakwaan yang juga pakar motivasi yaitu Muhammad Fairuz Abu. Perbicaraan ditangguh pada 4.30 petang semalam dan disambung pagi ini. Ekoran 11 pertuduhan terhadap Ebit Lieu, beliau kini didakwa mengikut Section 509 Kanun Keseksaan. Perbicaraan dilakukan di hadapan Magistrate Nur Ashraf Sulhani dan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Muhammad, Muhammad Elmami Ahmad, Zahid Zakaria, Adi Basaiful Bahri, dan Nur Masring Amalia. Sementara itu, Ebit Lieu diwakili Peguam Ram Singh dan Kamarudin Muhammad Chinki.